Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita dalam Chef Rizal channel. Okey, apa khabar semua? Okey, hari ini kita nak masak nasi tomato dengan ayam masak merah. Tapi dalam video yang berlesingan. Okey, nasi yang kita nak buat ni dengan cara yang ringkas, dengan cara yang mudah. Okey, senang nak buat. Lepas tu dengan ayam pun, ayam masak merah pun dia tak berempah, tapi ini cara yang cara utara. Okey, kita tengok bahan-bahan dia. Okey, sebelum tu jangan lupa kalau suka dengan video ni, sila subscribe, share dan komen. Okey, kalau kata dah subscribe tu, jangan lupa tekan butang loceng. Sebab nanti kita akan upload video-video nanti, dia automatik akan notifikasi kepada anda. Okey, sebelum tu, sebelum saya lupa, jangan lupa boleh pi channel kawan saya Hang Hungry Chef. Okey, channel di situ banyak resipi-resipi menarik. Kemarin dia bawa upload ayam panggang ala Thai semua. Okey, pi tengok dia kawan saya. Best. Jangan lupa subscribe dia juga. Okey. Okey, jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, mula-mula kita ada minyak sapi. Lepas tu kita ada bawang merah, bawang besar, halia, serai, bawang putih. Okey, lepas tu kita ada tomato sup. Okey, susu cair. Lepas tu kita ada empat sekawan. Kita ada okey, asam jawa. Okey, jom kita masak. Okey, mula-mula kita panaskan minyak. Minyak masak yang dicampurkan dengan minyak sapi. Okey, kita tumiskan bawang. Okey, bawang ni kita campur bawang kecil dengan bawang besar. Okey, kita masukkan serai. Kita masukkan halia dan bawang putih. Okey, saya masukkan empat sekawan. Okey, bila dia dah garing, saya masukkan tomato sup. Okey, dengan banyak sangat. Okey, dan sedikit air dulu. Okey. Okey, kita sudah boleh masukkan beras. Air mengikut sukatan. Ratio dia 1:1.5. 1 beras nasi berlawan 1.5 air. Okey, lepas ni kita masukkan susu. Okey, kita masukkan sedikit susu. Okey dah. Lepas tu kita masukkan garam dan gula. Lepas tu kita transfer dia ke dalam rice cooker. Okey, jom. Okey, kita dah transfer dia ke dalam rice cooker. Okey, tutup. Kan tunggu masa. Okey, nasi kita pun dah masak. Okey, kita dah boleh hidangkan ya.